Garuda Arka memberikan umpan pada Kakang. Kakang kembali ke Rusadi. Bisa memberikan kepada Ferrari. Coba bermain di sisi kanan lapangan dari Persikabo. Kakang. Coba pelan-pelan membongkar pertahanan dari Persikabo. Dan sayang sekali ada salah passing dari Ferdiansah. Sayang sekali itu juga membutuhkan satu masuk ke dalam penalti. Dan shooting, apa yang terjadi? Sayang sekali itu juga. Kesalahan yang sangat mendasar dari Ferdiansah. Passing back pass yang kurang tepat mengakibatkan fatal. Gol kembali tercipta dari Persikabo. Kedudukan Indonesia sementara. Timnas U19 sementara kalah 2-0.